jualan kue putu slime yang lagi viral. Ini lagunya, dia bakal nyanyi dia. Apa, Pak? YouTuber, Bang. Kue putu lewat. Putu ngamuk. Apa enggak tahu lagi? Jangan tinggalin aku. Oke, nah kayak gitulah rata-rata yang punya TikTok atau Wiki atau video snack pasti udah tahu itu lagunya. So, bahannya itu adalah bass. Terus kasih ini ya, warna hijau. Cup. Ini, beda kalau gak ada bass putih. Untuk kelapanya gak putih. Ini aja. Tapi pakai warna putih ya guys. Tapi di sini gara-gara aku kayak udah campurin ke gularannya, jadi aku nggak bakal campurin lagi. Oke, betul aku pakai base yang ini. Tuh. Ini base nya. Tuh, ini hijaunya. Ini apa enak nih? Kalau di kamu di sini. Maaf ya. Ini base-nya, base yang ini tadi. Tuh, ini warnanya biru, tinggal kena bedu kuning jadi hijau ya. Ini biasa kayak ada pasir-pasirnya gitu. Oh ya, sebelum aku bikin tutorialnya dan alat dan bahan, kalian jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Jadi, ini bagus banget. BTW ini aku pakai base clear ya guys. Di sini clear kayak gini ya clearnya. Atau kayak gitu lah pokoknya. Ini kelapa cir itu aku udah masukin ke dalam. Maaf ya aku gak bakal parut lagi. Kan bisa kalau ada base itu. Tapi kalau kan ada base putih kan bisa tuh pakai kelapa. Tapi gara-gara aku masih kayak gak ada base putih, jadi aku pakai base ini. Kayo. Parut ya kalinya. Yuk, pertama masukin dulu gula arennya. Di sini aku masukin gula aren. Ini banyak ya. Kita nggak pelit guys, pokoknya ini harus diukur dulu. Misalnya kayak gini. Kan ini kita mau masukin setengah, ini kita masukin setengah jadi kayak gini gitu. Aku masukin semuanya aja ya guys. Kehenan banget. Dek, kali ini sayang Ica. Jadi ini, aduh. Aku masukin guys ininya. So, kayak gini pokoknya rata-rata. Harusnya kelapanya ditaburin di atas, tapi sekarang udah kok. Ini bukannya aku pelit ya guys, emang segini. Kita cobain. Kamu bisa pakai warna apapun, tapi kayak sesuai hati kalian. Cukup. Harusnya di bawah, tapi kan aku. Susah jadi kok kayak aku kasih sedikit banget. Nah ini ya udah gara-gara aku mau bikin double aja jadi aku ambil ini. Emang aku bikin dua dulu ya. Oh ya guys, dia aku tambahin lagi ya guys sedikit di sini ya. Nggak tahu aja biar cantik. Ikan ukur dulu, nah kan ukur dulu ini ya base nya, pokoknya harus setengah cup gitu ya, lebihin dikit lah. Segini kan pas aku tuh cup dah tuh. Ini sel stok slot. Bakal taruh ke sini. Ih, free-nya nih. Di warna hitam gitu guys. Saya apa Pak? Aku taruh aja di sini. Ini sama. Jadi, ya kena. Nah, ini. Aku masukin di sini.
kan tiga tambahin pewarna sama satu kalian. Di sini aku pakai warna kuning, soalnya kan juga putih ya. Pokoknya sampai warnanya hijau gitulah ini udah muncul. Betul, tadi siang aku nggak sempet upload video, nggak sempet upload video. Soalnya aku di sekolah Arab. Dan insya Allah juga hari setiap minggu aku bakal upload video di YouTube, insya Allah ya. Kalau aku ada kesempatan setiap hari Senin ya. Kan juga UN jadi aku upload sore atau enggak kayak siang-siang gitu. Ini aku pakai kuning tua ya guys, btw hanya warna. Kalau nggak ada warna hijau tuh kan bisa campurin warna kuning dan warna biru. Tapi misalnya kalau nggak ada warna kuningnya sama warna birunya kayak gimana kan? Gak apa-apa, sesuka hati kalian aja warnanya, tapi tetap dinamain kue putu atau apa begitu, kue putu. Pertama segini aku mau kembali gitu ya, jadi kayak harus terus ya udah aku masukin semuanya, aku nggak pelir ya. Ini kayaknya untuk orderan orang aja deh, jadi sayang gitu kan. Nah ini buat aku, yuk kita mix. Nah ini buat aku, kita mix. Warnanya kan tetap seperti yang tadi. Ini kayak putusan juga. Tadi kayak kayak putus. Ini kayaknya sih, kayaknya ya. Selalu aja kita mix. Tuh ini kita mix. Tuh ada kelapa. Kita mix. Tuh. Aku benar-benar bingung. Nah, kakak lihat ini. Ini dia. Ada yang langsung pesan tadi aku ya, kayaknya. Yaudah, yuk kita langsung packing aja. Ini ada daerah yang buat aku aja ya. Pertama, itu ambil cup dulu. PTW, please stop. Pertama masukin dulu cup dan kue putunya gitu. Aku bakal dobelin ya. Dan esensi aku udah habis semuanya. Random. Random ya. Udah nih kita taruh. Dan gak lupa nih, permen kopi konyes. Dan di sini aku langsung aku masukin ke plastik ini. Apa yang kayak ekstranya gitu. Masukin ya. Pertama masukin kopi kos sama ini. Coba di sini aku buat. Betul, lepetnya random gitu ya guys. Sini. Jadi misalnya double gitu. Ya aku bakal tambahin deh. Ini aku kasih 5 ya, 1. 2. Sampai ini semua gara-gara aku. Ini aku ambil lagi. Ini stoknya itu masih banyak sebenarnya. Nih, jadi pas 5.
masukin aja. Ekstranya dan kembaliannya ya guys, jangan lupa kembaliannya 2.000. Ya kembaliannya super cek. Begitu lama guys aku pakai itu. Itu cuma tinggal itu. Wah, ekstra. Langsung aja kita dapat uang. Yuk kita langsung masukin selamnya yang ini tuh. Nah ini kalau udah dimasukin silahkan, ini akan terserah. Kita bikin kita tutup. Sudah kita tutup. Plastik klipnya kayak gini rata-rata packingan dan nah terus lanjut dia gara-gara kapnya nggak muat aku pakai ambil yang mana mau yang ini apa yang besar lagi alhamdulillah saya idul adha ini kita bisa kurban sapi. Masuk ini ke yang lebih gede ya. Bye bye guys.